Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana shahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladiyati wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal ikmal. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wasaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini sekarang sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan sahrul maghfirah. Ramadan adalah bulan ampunan. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka mau beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa saja yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, "imanan wa ihtisaban," dengan berdasarkan iman dan ikhlas, "ghufirallahu ma taqaddama min dzambi," niscaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadan," siapa saja yang melaksanakan qiyamul lail, mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah salat-salat sunnah, "ghufirallahu ma taqaddama," niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa, baik dosa-dosa yang lalu, baik itu dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil. Hadirin pemirsa yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang yang ketika sudah berada di dalam bulan suci Ramadan, mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan termasuk yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang baca doa malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril? "Man adraka Ramadan," siapa saja yang sudah berada di dalam bulan suci Ramadan, "falam yukfar lahu," tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa dia tidak mendapatkan ampunan? Karena dia tidak mengisi Ramadan dengan ibadah puasa. Karena dia tidak mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah qiyamul lail, sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata malaikat Jibril, "Ab'adahullah," niscaya dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kedua yang tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang masih memiliki orang tua tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal berbakti kepada kedua orang tua merupakan syarat diterimanya amal-amal ibadah mereka di dalam bulan suci Ramadan. Tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, niscaya dia tidak mendapatkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayya." Wa wasainal insana, aku wasiatkan, aku wajibkan
pada setiap umat manusia untuk berlaku baik terhadap kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Yang mana sang ibu sudah mengandungnya susah di atas kesusahan. Wahnan ala wahni. Wa fisaluhu fi amaini, dan disusui selama 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah aku berikan. Terutama nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wali-wali daika, dan juga harus bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masih, kepadaku lah akan kembali. Hadirin, di atas makam salah seorang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, dan pesan ini pun berlaku buat kita sebagai umat. Apa pesan Rasul? Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nas. Wahai penduduk muhajirin dan ansar, siapa saja lebih mengutamakan pasangan hidupnya, rasa cinta kepada pasangan hidupnya membuat dia durhaka kepada kedua orang tuanya, niscaya dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh makhluk. Hadirin permisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mari kita gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ibadah, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.